Upacara Nyenuk merupakan rangkaian menjelang berakhir seluruh prosesi karya memungkah ngenteg linggih mepedudusan agung di Pura Pusa Katiagan Kamasan Klungkung yang puncaknya Buddha Umanis Mendangsia 20 Maret yang lalu. Nyenuk dilaksanakan dengan prosesi mepet dari Pura Dasar Buana Gelgel menuju ke Pura Pusa Katiagan. Iring-iringan nyenuk diawali barisan lelontekan, kayot, canang rebong, sejumlah banten tebasan, perangkatan, dan jauman, disusul barisan palebungkah palegantung yang berwarna putih, barak, kuning, selem, dan poleng. Kemudian iringan pasepan dan suara bajre pemangku disertai kidung warga sari, ped istri, dan bungan janji, gamelan baleganjur, dan sejumlah pengiring. Sekretaris Prawarta Kekarya Ide Bagus Nyoman Pudre Biomantare menjelaskan upacara nyenuk mengandung makna mejenukan atau mesimakrama. Upacara ini mengandung nilai luhur dari pelaksanaan ritual keagamaan Hindu Bali yang syarat budaya leluhur. Nyenuk sebagai wujud rasa penghormatan dan terima kasih karena karya yang diselenggarakan telah usai, sehingga mereka yang nyenuk itu membawa palebungkah palegantung sebagai sesajen atau persembahan. Raine sane mangkin, raine anggare paing wuku pujet. Tanggal masih ini pun tanggal 26 Maret, warse kali tali 4 likur. Ngeninin ini dudonan karya agung mamungkah ngentag linggih ring pura dan kayangan usah Katiagan. Inggih punika ring raine sane mangkin kemargiang upacara upekare nyenuk mekebat daun mangunayu. Nyenuk puniki mesuk semani pun mejenukan, medengokan. Dados wenten mesime krama. Sime punika dreste, krama punika pesemetonan. Dados dreste mesemeton. Raine sane mangkin ide betara panca dewata, ide betara Iswara, Brahma, Mahadewa, Wisnu, Siwa. Ide ngutus carakanire utawi iringan ide suang-suang puniki mangde mejenukan rauh ke Pura Pusah Katiagan. Punika jangkep sahe jenukan utawi rarapan ke Bos Paule sani jagi katur ring ide betara sani kenyekan katuran karya ring pura dan kayangan Pusah Katiagan merupa pale wije punika wenten pale ramat pale bungkah mewah sekeluiripun. Iring-iringan tamiu penyenuk puniki, sedurung memargi jagi nyujur Pura Pusah Katiagan, pengawet utawi kepengrien matur piuning, sane megenah iriki ring Pura Dasar Buana Gelgel. Ngeraris jagi iring-iringan tamiu penyenuk puniki makesami, jagi memargi mepet, saking iriki Pura Dasar Buana Gelgel nyujur Pura Pusah Katiagan. Lebih lanjut, Ide Bagus Biomantare mengatakan upacara nyenuk inilah dikatakan Ide Betare, khususnya Panca Dewata, mengutus iring-iringannya turun ke bumi yang disimbolkan dari warna busana para pengiringnya manut warna Panca Dewata. Upacara nyenuk dipuput dua sulinggih yakni Ide Penanda Gede Putra Kemenuh dari Griya Gede Kusara Batu Agung Jembrane dan Ide Penanda Gede Wayan Jelantik Pradnya Putra dari Griya Wanesari Tabanan. Renggalah puniki wenten kabeh utawi kesarengen antuk pengiring saking Banyar Tangkas utawi Desa Adat Tangkas sane sareng ngiringan jagi iring-iringan tamiu penyenuk utusan ide betara panca dewate sane jagi nyenuk jujur pura dan kayangan Pusah Katiagan. Sebagai salah satu sarana pelengkap yadnya, topeng sidakarya juga sering dipentaskan saat nyenuk. Hal ini karena ritual nyenuk dan topeng sidakarya sama-sama dilaksanakan pada akhir upacara. Dialog yang disampaikan oleh penari topeng sidakarya saat ritual nyenuk, dialog tersebut memposisikan di mana penari topeng sebagai sang yajemane atau yang menggelar acara yadnya. Hendra Bali TV.